Dan turun tak-tak kalau ingkar Yahudi. Jumpa ke tak tu? Dan turun. Ayat asbabun nuzul bagi ini ayat. Nah, katanya. Dan turun. Yani dan turun oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmih. Ingat akhir ni. Turun ini ayat ni. Tak-tak kalau ingkar. Tak-tak kalau ingkar. Tak-tak kalau tak percaya. Tak-tak kalau bakit bohong. Yahudi ni oleh orang Yahudi. Akan nubuah. Akan kenabian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila dia ingkar tu. Ketika ditanyai mereka itu. Mereka itu Yahudi. Apabila orang tanya dia tentang berkenaan kenabian nubuah Nabi Muhammad, tiba-tiba dia tak percaya, tiba-tiba dia ingkar. Apabila dia ingkar, apabila dia tak percaya, setelah orang tanya dia, maka Allah Subhanahu wa taala neh turunkan ini ayat. Neh, ngakana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita tu kerja dia ialah suruh manusia berimej kepada Allah dan berimej kepada Rasulullah. Maka bahasa dia dah manusia ni. Apabila Nabi kita seru, Nabi kita ajak kepada iman. Apabila ada setengah-setengah tak berimej ke. Maka Nabi kita pun adalah duka cita, sedih bahasa dia lah. Maka Nabi kita tu habis cekak, habis jalan. Nak macam mana supaya manusia tu berimej dengan Allah. Nak macam mana biar manusia ni selamatkan dia daripada mati. Maka dalam ramai-ramai tu lebih lagi fa Yahudi dia engkar, dia tak percaya kok, maka sedihlah Rasulullah. Sebab apa? Sebab Nabi nampak dah kata orang tak berimi, orang engkar, orang kupur ni, orang tu kekal wak selama-lama dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ha tu Nabi kita duk bimbing duk bosan ni. Allah supa kita ni lah ni. Misalnya kita bukan kita nak tunjuk kata kita ni orang molek, orang baik. Misal kita ramai-ramai ni, kita duk mengaji juga sikit sebanyak ni, duk semaya juga tak tinggal dah. Tiba-tiba kita tilik kepada tak mengaji langsung, tak semaya langsung, rasa bimbang. Bukan nak royak kata kita tu selamat lebih pada dia tu, dak. Cuma apa kita tahu kata saudara kita ni nah, mengaji agama podok semaya be podok, boleh poso pun tak poso, berasa bimbang. Tak itu kan? Berasa bimbang, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tu ampun dosa dia, tapi dia rasa bimbang. Sebab itu orang kita tak kalau amalan banyak, rajin beramal nah, tiba-tiba dia mati tak ada rasa bosan mano? Neh, kalau mati dah weh cik lah tu, mati dah weh tok yah tu, mati dah weh kak weh tu, dia mati tak rasa bimbang mano dia mati. Sebab apa? Sebab dia orang molek. Sampai ada satu ketika neh, belum kita masuk tafsir, ada satu ketika berlaku di Mesir. Berlaku di Mesir ni ada seorang perempuan berlaku kematian. Apabila berlaku kematian, kamar dia seorang perempuan tu, dia mempunyai anak jadi syekh, jadi seorang tok guru yang besar, duk mengajar dalam Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Maka ne, orang yang mati tu ibu dia. Maka ibu dia ni ne, orang mengajar Quran, orang alimah lah, orang alim, orang mengajar Quran, orang warak, orang baik. Lagi pula bukan setakat dia je orang mengaji. Ibu dia yang mati tu, dia mempunyai anak pun soleh. Dia sendiri molek dah, dia sendiri duk mengajar orang tak beradu dah. Tiba-tiba dia mempunyai anak pun duk mengajar orang dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba siapa masuk, maka mati seorang ibu ni. Apabila seorang ibu tu wafat, seorang ibu tu mati, maka anak dia teriak sungguh-sungguh jadi tok guru tu. Dia menangis, dia teriak. Di situlah balik murid-murid dia kata, dia teriak, itu syekh itu umum, tak nak teriak dah. Kerana? Tak nak dibimbing dah, dia kata, ibu membahas pun tak ada apa dah mati. Nah, tak nak teriak apa dah. Kerana? Dia sendiri tu pun molek tak sedar dah. Apatah lagi mempunyai anak seperti kamu itu guru.
Tak ada pelik dah dia mati dah kan. Mati molek dah. Sebab apa? Dia sendiri tu orang molek dah. Lagi pula time pula boleh anak soleh seperti kamu. Ha, maka kamu tak pasal ada teriak, tak pasal tak ada sedih pun. Sebab apa? Dia pai di lewe panggil. Ha, dia molek dah. Lalu tu sore anak tu jawab. Ya tehe muridku semua ni. Aku bukan sedih, bukan teriak. Ngah kerana kesedihan bimai di atas ibuku. Lepas tu, aku teriak, aku duk sedih atas diriku. Haa, bukan duk keriak ibuku mati apa berlaku. Lepas mati, dah. Aku teriak, aku menangis kerana setelah daripada ibuku mati, maka doa yang paling barakah yang Allah Subhanahu Wa Taala ni membukai bagi aku ni Allah Ta'ala tutup dah. Sebab tidak ada dah doa yang paling barakah selain daripada doa ibu kepada anak. Doa yang paling barakah ialah doa tak kala seorang ibu dia tadah tangis, dia berdoa sungguh-sungguh kepada anak, maka berjayalah anak tersebut. Maka di hari ini ibuku mati dah, ibuku wafat dah, ibuku telah meninggal dunia dah, maka pintu doa yang barakah sudah hilang dah bagiku. Ha, di situlah aku menangis. Bukan aku teriak di atas kebimengi ibuku tak ada amalan dah. Bukan aku teriak, aku berasa serabut ibuku tak buat amal, tak ada semaya bedok. Aku teriak dengan kerana di atas diriku ni tidak ada doa yang paling barakah buat ibuku. Tidak ada dah hari ni. Sebab apa? Ibuku telah mati dah. Itu dia. Tempat kita nak rakyat betul mana? Banyak tempat kita boleh ambil tu. Cuma nak rakyat kata, orang kita tak kalau imej penuh, orang baik, orang juruh. Berasa tak ada bimbing mana, tak kalau dia mati. Tak itu. Kalau orang tu tak semaya ber mengaji apa-apa dak duk dengan dosa maksiat, apabila dia mati pak berasa bimbel-bimbel di atas dia. Nah, ha, sebab dalam ayat pak Allah Taala ada janji, bismillahirrahmanirrahim, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ha, tu nyata oleh Quran. Innal abrar, sesungguh orang yang baik. Siapa dia berahi buat benda baik, orang tu Allah Ta'ala duk sedia dah bila-bila dia ni. Innal abrar lafi na'im. Allah Ta'ala duk sedia syurga yang penuh dengan nikmat bagi dia. Dan sebaliknya, wa innal fujar, dan sesungguh orang yang ahli maksiat, orang jahat, orang yang tak semaya baik, orang fujar ni ni, lafi jahim, Allah Ta'ala duk sedia nengako jahim baginya, wal'iyazabilah. Maka di sini ayat katanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila umat dia tak berime, umat dia ikagak, nya mari serabu, balah mana ni umatku ni, bahasa dia lah. Nampak tu deh. Ha, tengok. Jadi ayat ni turun ni, tak kalau ingkar Yahudi akan nubuah, akan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia eka tu bila tu, ketika ditanyai mereka itu Yahudi. Nah, apabila orang tanya dia tentang kenabian, kenubuah Nabi kita Muhammad, tiba-tiba dia eka. Ya tuan, Muhammad ni bukan nabi kali. Bukan tak jadi nabi kali Muhammad. Allah Ta'ala pop tu ini ayat kata mana? Lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Nah, walaupun fuk Yahudi tak aku, tak yomrak, tak gapo, tak berimih, tetapi ini bahkan Allah Ta'ala naik saksi iyo Allah dengan barang yang diturun kepada engkau ni ya Muhammad, gapo dia? Quran. Allah Ta'ala waktunkan Quran kepada engkau ni, turun akan dia akan Quran ni dengan ilmunya, ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jamin, Allah Ta'ala saksi kata mung tu nabi sungguh. Walaupun orang satu dunia tak ada yomrak, tak ada saksi pun, aku saksi Musa wasabimin hey Muhammad. Walaupun orang tak percaya, aku. Itulah di antara ni. Kamar dia pula sebagai dalil di atas menyaksi kata mung tu jadi nabi, jadi rasul, aku menurunkan kepada engkau kitab Al-Quran. Aku saksi. Dan segala malaikat naik saksi mereka itu segala malaikat. Dan semua para-para malaikat, semua tu naik saksi belakang kata mung tu jadi nabi.
Walaupun ada sebahagia manusia tak mengaku, mai yomrab kata mung tu jadi Nabi, tapi aku sendiri Allah dan semua para malaikat tujuh lapis selangit, semua pakai aku kata mung tu jadi Nabi. So, what's that? Itu dia. Kamari akhir kata, wa kafa billahi syahida, dan memadalah dan cukuplah padalah dengan Allah Ta'ala itu saksi atas yang demikian itu demikian nubuah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nak bagi tahunya, hei Muhammad, walaupun ada setengah manusia fuk Yahudi tak beriman, tak mengaku kata mung jadi Nabi, akan tetapi Allah Ta'ala sendiri aku kata mung jadi Nabi. Dan semua para malaikat wal malaikat yashhadun, semua tu aku kata mung tu jadi Nabi. Jadi tempat kita nak sungguh, nak wui Allah Ta'ala ni aku kita. Kalau satu dunia pakai aku kita, kalau Allah Ta'ala mai yom rab, kon nantong tok neruk yudi. Walaupun satu dunia, nah dia bila kata kita ni orang baik, kalau Allah Ta'ala kata orang ni tak baik, orang tu tetap masuk dengan ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sebab itu kata orang salafus soleh dulu ya tuan. Dia kata kam min masyhurin fil ardi walakin majhulun fis sama. Wa kam min majhulin fil ardi walakin masyhurun fis sama. Ada kata kalam salafus soleh. Ya tuan. Kam, berapa ramai, dia kata. Berapa ramai, berapa banyak. Dia kata ramai benar lah. Mimma juhulin fil ardi. Orang yang tidak terkenal di atas muka bumi. Dia ni nampak orang biasa di atas muka bumi. Nampak tamada di atas muka bumi. Akan tetapi, walakin tetapi masyhurun fis sama. Tetapi masyhur dia di langit. Orang panggil di muka bumi tu orang tak kenal mana dia. Nampak biasa, nampak tamada je. Akan tetapi malaikat di langit kenal laku dia. Allahu Rabbi ya Karim. So, ada sebahasa lagi. Wa kam min masyhurin fil ardi, dan berapa ramai orang terkenal di atas muka bumi. Dia di atas dunia tu orang kenal laku dia. Orang terkenal, ne, akan tetapi majhulun fis sama, jahil dia di langit. Yang ni, para-para malaikat hodok langit tak kenal dia. Bukan orang lebih pun, orang tamada je. Ne, berapa ramai. Lepas tu, malaikat dia kenal siapa dia? Ialah orang yang alladzina istaqamu. Orang yang beramal istiqamah dalam kehidupan dia. Sebab tu, saya pesan kepada saya sendiri dan kepada kita ramai-ramai ni, biarlah we ada amal istiqamah dalam setiap hari ciwit pracamuan. Ada satu amalan yang kita buat, tak tinggal siapa mati. Kena we ada sekarang we. Amalan apa tu agak-agaknya? Nih. Kau tak ada sahabat, kena usaha. Itu seminggu. Nih. Yang kita telah cari apa amalan yang agak kita boleh buat amalan fisik setiap hari ataupun sebelah malam kita tak tinggal dah amalan ni sampai mati. Ada setengah demo setiap malam dia bangun tahajud. Ada setengah demo setiap hari dia sedekah walaupun sikit. Ada setengah demo ni neh dia bel setiap hari. Ada setengah demo tu dia Jumaah tak tinggal. Ada setengah demo tu neh dia semaya duha setiap pagi. Ada setengah demo tu neh baca Quran setiap pipi sehari. Orang panggil ada amal istiqamah. Maka orang yang beramal dengan amal istiqamah ninglah para-para malaikat yang berada di langit kenal dia ni. Malaikat kena orang yang amal istiqamah ni. Sebab tu usahlah. Neh. Pak kita ceklah di atas diriku ni napa-napa nak setung hok mano ni. Kena cari setung tak weh, neh. Tak setung pai kami pai berau. Tak setung pai berau, pai sihati. Ni tak setung belaka, setung lek makan. Yalah. Lek makan ikut padah. Ikut padah pada sihati, hadak. Hendak sihati pada itik, hendak itik. Ikut padah beluk-beluk. Sekung lek makan. Balik perok lepas tak sekung.
วิอัดดอบาลิสตุงอะเตเนกามาดีอามาเลนกันตราชัยดิอัตตาดิกูนี่นับปอนับปอนักสกุงหอมันกาลูดิอัตตาดิกิตอนิตัดสกุงสหบุวัลอิยาซาบิลลาซุมมาวัลอิยาซาบิลลางักการโนยากิตอตักุกิตอสมากิฮาริสมากิจาวกิตอดิงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى Allah kita kau banyak, semakin kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi malam Jumaat pun kita masih lagi dok jauh kita dengan Tuhan yang menjadikan kita. Berapa ramai lagi manusia ni walaupun malam Jumaat pun tak boleh lagi buka Al-Quran. Walaupun malam Jumaat dia tak boleh lagi untuk pergi tawasubah. Walaupun malam Jumaat dia tak ada masa lagi untuk main dengan orang muzakarah kitab-kitab tafsir ni. Sebab tu mudah-mudahan saya pesan kepada saya sendiri dan kepada ayah-ayah dan ibu-ibu yang kita istiqamah tiap-tiap malam Jumaat ni nah. We adalah amal istiqamah insya-Allah deh. Insya-Allah we ada nah. Mudah-mudahan kita selamat kama dia daripada mati nah insya-Allah taala. Kama dia firman Allah taala innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah innal ladzina kafaru bahwa segala mereka yang telah jadi kafir mereka itu segala mereka yakni segala mereka yang kufur yang tak beriman yang tak percaya kepada Allah dan Rasul siapa-siapa yang kufur siapa-siapa yang kafir bukan setakat dia je kufur wasaddu an sabilillah dan menegah mereka itu segala mereka yang telah jadi kafir itu dia lari dia tegah pula akan manusia daripada agama Allah Subhanahu wa taala itu oh ni berat ni dia sendiri dah tak berimeh tiba-tiba dia halal dia lari pula tosik orang berimeh turut dia ni panggil dua deng dia panggil dia sendiri dah sesak tiba-tiba dia usaha cari jalan nak wawi orang tu sesak serupa dengan dia. Siapa dia marah orang berimeh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berlaku di zaman Nabi kita duk dakwah orang di kota Mekah kan. Nabi kita duk dakwah orang di kota Makkatul Mukarramah, Allahu Rabbi ya Karim. Apabila ketua kafir musyrikin di antaranya Abu Jahal pada masa tu, di antaranya Abu Sufyan pada masa tu, di antaranya Abu Lahab pada masa tu ni dia sendiri tak berimeh dah apabila dia tahu kata siapa dia berimeh dia pergi buat nyanyo pula siapa yang usaha macam-macam supaya nuri manusia tu jangan berimeh dengan Muhammad dia panggil Allah Rabbi dia buat nyanyo teruk-teruk salah satu yang kena buat nyanyo dia siapa dia? Bilal Ibnu Rabah salah satunya Sumayyah salah satunya Ammar anak dia dan salah satunya Yasir dan salah satunya Suhaib Ar-Rumi. Banyaklah di kalangan para-para sahabat setelah dia tahu kata berimeh dengan Nabi Muhammad, lepas pada tu dia kutik wak nyanyo pula. Dia lari pula jangan berimeh dengan Muhammad. Allah siapa ya ku macam-macam, siapa-siapa nak susah turun Muhammad lah. Siapa-siapa turun Muhammad, aku akan wak nyanyolah dia tu. Allahu Rabbi, siapa dia bunuh? Siapa Bilal bin Rabah tu sejarah kita banyak kali dah. Macam-macam teruk dia. Ni macam-macam Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wala quwwata illa billah. Sabit tu kita bersyukurlah kita dengan Allah, kita dapat beriman. Ni dengan mudah-mudah alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa huma min azamin ni'am. Alhamdulillah. Tu dia. Jadi Allah Taala ada cerita di sini. Ni mereka yang kafir, mereka yang kufur, lagi pula dia tegah, dia lari, dia halal. Orang pula, apa nama ni, berimeh dengan Allah dan Rasul. Dia buat macam-macam, tak mahu manusia tu turut berimeh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tu tu qad dallu dalalan ba'ida. Allah. Sungguh telah sesak mereka itu segala mereka tadi akan sesak yang jauh ne yang jauh yang nyata daripada yang sebenar. Siapa dia mereka tadi tu? Iaitu Yahudi. Orang ni sesak sungguh-sungguh. Bukan sesak biasa, sesak yang dalalan ba'ida, sesak yang jauh. Oh, supaya kita sesak awal, ya tu sesak dah.
บุกเกสสะดึกะดึกะสสะยาวยาวสตาร์มานะยาวอากาศนับปานิเคลิตาลิดสสะสุ่มหัวตัวคัลุสสะสิกิเดปปานิเดโรจงคัลุสสะเดปปานิทุตักปงฮอนิสสะสะปานปานิเคลิตาลิสับไปโอเรคิโตเดตลาลูอัลลอฮ์ตาลาตับุกฮิดายะนี่Yodok dalam kejahatan, dalam maksiat, siapa dia tak ada peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu sesak sungguh tu, sesak siapa nak kelek tak leh dah. Sesak siapa jauh nak paling kelek tak leh. Ha, maka orang yang kupur, orang Yahudi ni, dalam ba'idah sesak sungguh. Allah, kalau sesak sikit-sikit, bobo boleh kira. Nah, sahabat tu kita, kalau kita sesak, orang tolong royak jalan wihilah sesak mujur tak kita. Allah mujurlah aku sesak le hutan. Pada orang sesak le bukit 3 hari tak klik di rumah berbada dah. Gana we dia tu sesak dia 3 hari tak ada klik-klik. Kena walai katu dah apa. Nah, tak ada klik-klik 3 hari ni. Tiba-tiba dia mau cari gi ambil. Allah mujurnya sesak le hutan. Sesak le hutan ki dia mau tolong cari kita tolong mujur. Sesak ke tengah padang dia mau tolong cari waktu baik kita mujur. Pas kita sesak dalam kehidupan, pas tu dia mau tolong we hilang pada sesak, Allah kita habis-habis mujur. Pas paling berat sesak le cerah, Allah letih. Kalau sesak le gelak tu bobo boleh dau. Nah, ni sesak le cerah. Di hari ni kecek mudah-mudah, kalau siapa dia tak reti sifat 20 lagi, kalau siapa dia tak reti hawiri doa tu doa ni lagi, kalau siapa dia tak reti baca Quran lagi, kalau siapa dia dah tak pergi mengaji Quran lagi, tak pergi mengaji kitab lagi, orang tu kalau tak reti semaya lagi tu, seolah dia sesak lagi roh orang panggil. Sesak lagi roh. Kerana orang mengajar penuh penal lah ni. Kalau rukun semaya 13 nak bila tak boleh. Sifat 20, so 23 dah tak payah. Orang tu sesak lah cikgu. Sebab apa? Orang mengajar klip pening penuh penat dia tak payah lagi. Kalau tentu asli duduk kalau hutan tu tak apa. Nih, ni dengar apa kau orang ber pun dengar, orang mengajar pun dengar, dia tak payah lagi. Jadi ya Allahu Rabbi ya Karim, la hawla wa la quwata illa billah. Tu jaga-jagalah. Nabi mewe sesak. Orang sesak di dunia, orang tu lazim sesak akhirat. Kerai kotam ti sesak ti dunia. Apa rasa siya sesak? Tak kira siapa dia hok sesak di dunia ni, orang tu lazim. Nenon, newan akhirat dia sesak juga. Orang sesak dunia, orang tu sesak akhirat. Tu dia. Supaya satu ayat Allah kata nak. Wa man kana fi dunya, siapa-siapa yang ada pada dunia ni a'ma. Siapa-siapa yang buta di dunia, wa fil akhirati a'ma. Akhirat pun buta. Siapa-siapa yang buta di dunia, orang tu buta siapa akhirat. Yang ni, siapa dia yang buta mata hati di dunia, orang tu tak kalau bakik di pada masa, bakik akhirat dia buta. Wal'iyazabilah. Ha, ni dia ni. Dan kalau siapa dia sesak di dunia, orang tu lazim dia sesak di akhirat esok. Lepas tu ulama dah bahas. Apa dia kena kira orang sesak di dunia ni? Orang sesak di dunia, orang cari jalan keredaan Allah Ta'ala tak temu. Cari jalan reda Allah tak jumpa. Kalau siapa dia cari jalan reda Allah tak jumpa, orang tu apabila bakit di pada masa ni, orang ni akan cari jalan syurga tak temu. Kalau siapa dia tak temu jalan syurga, orang tu tetap jatuh dengan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ngah kerana kita ada waktu ya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu puak di dalam syurga Allah dan satu puak jatuh dalam dengan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni tak apalah kokok mana pun. Apabila kita kembali kepada Allah, kita bakit di pada masa, hok takut sekali tak kalau kita tengok di pintu neraka tu ada tertulis nama kita wal iazabilah. Apabila kita bakit di pada masa ni, apabila setengah manusia dia tengok di pintu neraka tu ada tertulis nama dia, di situlah dia cenderung lutut. Di situlah dia kriak sahabi kriak. Allahu Rabbi, ada namaku di pintu dengan kau. Dia ada nama kau mana kata kena masuk dalam.
วัลอียาซุบิลลาห์ตือยอฮาบิตือยอมะฮงฮาบิมะฮงมิตอบิมิตออัลลอฮ์ตะอาลาตะวะคิโรปอดทาปิกาลุลอนิงดาลกิตาอัซซะวาญีพะดะซบอมะดะเทงอนะลานิงมิซัลเลกาลุดอซอกิโตKalau dosa kita ambil kali tulis dalam surat. Lepas tu susung. Tengok siapa lah ni. Ah, banyak tu dia. Dosa kita buat ni. Kalau pesan tulis di surat. Dosa ni tulis dalam surat. Lepas tu kita susung. Tengok siapa lah ni. Aduh, banyaknya dosa. Kalau dia dah bertobat belum matahari nak jatuh. Allah telah apuh lebih dosa dia. Walaupun sebanyak. Sapa langit sekalipun. Pah tepat yang paling Masya Allah. Allahu Rabbi. Gapa dia? Dalam ayat Allah sebut. Amat tak ingat ayat ni. Allah Ta'ala ganti. Apa? Hasanat dengan sayyiatihim hasanat. Allah Ta'ala yubaddil. Allah Ta'ala ganti. Sayyiatihim hasanat. Dosa kejahatan. Allah Ta'ala tukar jadi pahlaw. Untuk siapa dia ni? Untuk litaubah. Siapa-siapa yang bertaubat daripada dosa selain daripada Allah Ta'ala terima taubat dia ni, Allah Ta'ala tukar dosa dia buat belum ni, tukar jadi pahala. Allah Rabbi. Kalau dia buat dosa besar bukit, maka Allah Ta'ala tukar jadi pahala tu besar bukit untuk dia. Kalau dia buat dosa sebanyak buih laut, Allah Ta'ala tukar buih laut dosa jadi pahala untuk dia. Ning kelebihan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam 8 pintu syurga ni ne, ada satu pintu nama pintu taubat. Pintu syurga ada 8. So dalam 8 nama pintu taubat. Maka 7 pintu lain dok kata boleh puasa ya buka. Tapi pintu taubat ni buka semua. Allahu Rabbi. Sahabat tu saya sendiri baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat hadirin hadirat kure-kure kita tahu nak buat gapo iktifalah banyak iktifalah banyak basuh-basuh banyak iktifalah banyak orang kalau tak kena iktifal ni sebab pau kayu tak kena air mampu apa tu pau kayu belalah tanah baja kena pun tak jiru mampu lah mampu hang tu ni dia ni kena iktifal. Pamai jirus baso, jirus kago, ketak berbaja langsung, tak ada juga. Iktifah tak selawak langsung, kurek-kurek tak baca, tak ada juga. Nah, tak buah, faham, tak segar. Nah, sebab tu, kena iktifah banyak. Astagfirullahalazim. Astagfirullah, mulut astagfirullah. Hati ingat tu banyaknya dosaku, banyaknya kesilapanku. Nah, iktifah. Puah pada saja iktifah. Orang tina mari hegena pun, iktifah banyak. Nak tidur malam astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bila kat mulut insyaAllah deh. Eh payah kat tu deh. Nalah deh. Sebut kena banyak malah nak kata. Ya Allah ne. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Tetapi orang hok tu hai jaga ne. Silak sikit astaghfirullahalazim. Silak sikit astaghfirullahalazim. MasyaAllah. Tuhan jaga sungguh. Silap sikit. Astaghfirullahalazim. 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 Itu dia ni. Habis dia. Kama dia firman Allah Ta'ala. Innallazina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Wala liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannam. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا الله ربي tengok bahawa segala mereka yang kafir mereka itu segala mereka dan zalim mereka itu segala mereka ni akan nabinyo Allah ربي dia bukan sekadar tak percaya yo bukan sekadar tak beriman lepas tu yo buat nyanyo buat zalim pula kepada nabi. Nah, macam-macam cara zalim tu. Kena berat-berat siapa fikir nak bunuh Nabi. Siapa setara tu? Orang dia Allah Ta'ala tak buka ni. Jadi tak napa. Nah, orang dia Allah Ta'ala katuk mata tiga. Hak putih napa hitam. Hak tinggi napa rendah. Hak besar napa halus. Jadi boleh kira-kira habis. Nah, maka orang hak paling jahat ni.
Bukan sekadar yang tak beriman dengan Nabi saja, siapa fikir nak bunuh Allah Rabbi. Supaya Nabi kita Muhammad SAW ni, berapa kali dia nak bunuh? Tapi Allah Ta'ala tak izin. Adapun Nabi dulu-dulu, banyak kena bunuh. Kalau kita telah sejarah lepas-lepas mari dah, salah satunya, Nabi pun tak kena bunuh. Ha, Bapa ya kita? Nabi Ibrahim, kena bunuh. Tak mati dah? Tak mati. Ha, tu dia. Dia bunuh apa Ibrahim ni? Ha, bakar. Ha, lepas tu Nabi Ana ni? Eh? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni buat mana? Eh, si bau? Oh, tak ada lagi esok kau tu. Benda esok tak ada kau tu. Tu mana? Nabi Zakaria mana? Belah tengah. Belah apa? Sagolak. Nga gaji ni. Ha, Nabi Zakaria ni dia mau gaji. Ya Allah. Lepas tu Nabi pun lagi. Nabi pun lagi. Dia mau bunuh ni. Nabi? Nabi Yusuf. Ha, awak lah Nabi Yusuf? Tak ada telaga. Mati dah? Tak mati. Ha, tak ada mati. Apa tu Nabi Ana lagi? Nabi Isra Mikraj. Aku mana? Ha. Ha. Ha, ni atau? Orang Allah Ta'ala tak buka ni, bukan sekadar tak percaya dak bu, nak bunuh nah Allah Ta'ala tu. Nabi Isa dia mau nak bunuh tapi tak jaya lah kau tu. Allah Ta'ala akan naik langit. Nabi Yahya kena semelah. Nabi Yahya kena semelah. Semelah tekak. Putuh tekak dia. Allahu Rabbi ni. Kama dia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni, dia mau nak bunuh dak? Nak bunuh. Nih. Belum daripada dia hijrah pergi ke Madinah. Nih, Nabi kita pernah hijrah pergi ke Taif. Nabi pernah hijrah pergi ke Taif. Tu pun walaupun dia mau tak bunuh mati punya pakat pegang. Tak itu? Dia pakat pegang anak batu lah ke Rasulullah SAW. Nih. Maka ada sejarah di situ. Kalau siapa-siapa besok pergi Mekah, besok pergi di Taif. Ada satu tempat nama dia Qarnul Manazil. Tempat dia mau niat awak umrah tu. Ha, maka di situlah salah satu tempat dia mau pegang Nabi dan Nabi kita. Hak kata malaikat minta izin Nabi nak ambil bukit gembah tah pala dia mau tu. Tapi Nabi tak si. Nabi tak jangin. Maka di situ salah satu tempat apa dia? Tempat Nabi kita niat awak umrah. Qarnul Manazil. Nah, dia mau pergi kotak. Dia mau pergi kotak nak niat umrah masuk Mekah. Dia mau niat situ. Nama satu tempat nama dia Qarnul Manazil nama dia. Itu dia ni. Ya, kalau duduk Madinah nak pergi Mekah, tempat niat dia di mana? Di apa nama ni? Nak kena tak mari ni. Abyar Ali ataupun Zulhulaifah. Kalau yang mau duduk mana? Duduk Batok. Tiba-tiba nak pergi buat umrah lalu Mekah. Waktu akan niat di Jalam-Lam. Dia boleh jalan lagi. Nah, ya ada tempat dia. Nah. Allahu Rabbi ya Karim. Nampak tu deh. Demon ni bukan sekadar tak berime, tak percaya siapa awak zoling, siapa nak bunuh Nabi. Tengok tu. Siapa terpaksa Nabi kita kena hijrah daripada kota Mekah menuju kepada kota Madinatul Munawwarah. Tak itu. Nabi kita kih demon nak bunuh tu. Nabi dia dakwah cara dia siapa dia mau sorak kata Muhammad ni. Kalau kita kacir taruh, kita kacir pergi lama-lama kutik dakwah habis dia. Lah-lah mana kita kena bunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kerja Nabi, dalam mujahadah Nabi ni, tuk rubat Nabi kita kena. Sabit kita di hari ni, kalau kita berasa tak, berasa lemah, berasa susah, terah kita gambar klik ke sejarah Nabi. Araiki Nabi mai kaidun. Araiko tam ti raudun. Long long pai nak teng perwati sata Nabi Muhammad. Wah, Nabi kaidun mai. Ustaz sejarah biasa tu. Adriana. Kalau pak mai bahasa oi genowe Allah Taala uji ku walah ning. Telah kita tilik sikit hok aku kena ni Nabi kena dah. Genowe aku susah siapa nak makan pun tak ada. Nabi kita susah siapa nak makan tak ada. Siapa Nabi kita ikat batu perut nak tak ada nak makan. Pas itu tak siapa tarot tu. Nah, tak siapa tarot tu dah Allahu Rabbi. Ha ni dia. Pas kita susah we kipas-kipas tak ada. Pas rumah Nabi tu lah hano eh.
Allahu Rabbi. Jadi tilik orang lebih lagi hati orang lebih kriya. Tilik orang dunia ni kalau kita tilik orang lebih pada kita kriya seumur hidup. Pas dunia ni bukan lama sebentar ya. Dunia san-san akhirat yau-yau. Ngapa tu sabar? Dunia san-san akhirat yau-yau. Tak ingat hal tu so. Ngapa doa Pak Ayah ingat ngapa tu? Allahumma inna rabbuna Pak Ayah ingat ngapa ni? Lepas naya dunia san-san akhirat yau-yau. Bila-bila motong dunia san-san akhirat yau-yau. Bila-bila kutik timung dunia san-san akhirat yau-yau. Pas timung pun yau timung pun. Dia ni. Dunia san-san akhirat yau-yau. Ngapa doa Pak Ayah ingat? Tabah tak nak ulang. Belik balut sampai ke ikut sampai kepala. Ngapa tu? Bila dewa mutu dunia san-san akhirat yau-yau. Napa umur demo 38? Allah mole we mau kawe tu dunia san-san akhirat yau-yau. Ah gitu. Ah. Ulu demo pakam mah juga we napa belok tekak-tekak neh. Mah pelong mah semua tak tahu juga tu. Dunia san-san akhirat yau-yau. Eh ngapa tu? Ah udah ingat tu deh. Dunia san-san akhir ayau ya dunia ni sensar sebentar yo sebentar sangat yo Allah sebentar sangat yo dunia Allahu Rabbi ne lebih lagi dunia di hari ni nak sapa 100 tahun ni payah lah payah lebih lagi nyakit di hari ni bila kata ada belaka nyakit macam tu nak tanya foto ramai-ramai mai malam ni pia rati hok tak ada menyakit tak ada kaki nak tengok. Tak ada nyakit ke pun. Tak nyodoh sepi sore tu. Kalau tak ada, kalau tak cek ke malah. Apa bila ada nyakit, pendek kata kau gitu. Papa kaya ada nyakit. Tak lama dia ada nyakit. Ada nyakit. Semua demo tu, Pak Limon ni nyakit duduk dia. Tapi dia tak nampak akhirat hak tu. Hal teh gitu. Rotai ada, rohocai ada, rotik, rotuk, rokau, rokeh ada lah tu. Tapi semaya tak lagi. Orang mengajar tak saya dengar lagi. Zikir tak ambuh lagi. Quran tak saya baca lagi. Kalau kira menyakit tu cukup lekat dah duduk kita. Mituk rot dah ada. Ne, tak lama dia menyakit banyak. Tu dia tu. Ne, Allahu Rabbi. Kita boleh jamin. Kita boleh jamin tak kata. Dengan duit kita banyak. Cerak aku hingga nyakit. Kita boleh jamin ki persen. Tak usah jamin hilang penyakit. Malam ni ya. Malam ni kita hidup lagi. Esok nak hidup ke nak mati. Kita boleh jamin ki persen. Warau yang rakyat ramai tai ni orang burung ni. Kita boleh jamin boleh. Gapa jamin ya? So si ya. Jamin apa? Apa ya? Eh? kita mancai kenai. Kita mancai kenai. Kita jamin apa persen. Kata aku kena kena esok tak hati. Kita nak ambil gapo wak jamin. Kita cak orang ma jamin. Makan maprakan. Kata aku kena kena esok tak hati. Duit yang kita ada boleh jamin. Rumah kita besar boleh jamin. Anak cucu kita ramai boleh jamin. Kebun kita banyak tempat boleh jamin. Walaupun gapo sah dunia pun tak boleh jamin. Kata itu hidup siapa ke esok. Tak boleh jamin. Hak boleh jamin umur kita Allah Subhanahu Wa Taala sore. Hak boleh jamin, hak boleh perakkan. Kita hidup ke mati esok. Tu dia Allahu Rabbi ya Karim. Sahabat tu lebih-lebih lagi orang ada duit, ada gapo tu sedekah banyaklah belum mati. Dekah-dekahlah, ne suruh taruhlah. Suruh taruhlah. Teriak ni sabit dalam Quran pun sebut nyata dah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Teriak ya mati dah dalam kubur ne kali payo yak kaya kalau aku boleh hidup semula tak lewat lagi mati aku nak sedekah ni dia orang molek dah tapi tahu apa tak leh dah. Nampak tu deh. Allahu Rabbi. Klik asal cerita tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa demo nak bunuh? Ne. Apa Nabi? Susah. Nabi kena dah. Tak ada nak makan. Nabi kena. Rumah lu. Nabi biasa dah. Demo kata teruk-teruk dia. Nabi kena dah. Atau dia. Siapa demo liku rumah? Nabi kena dah. Dia mau fikir nama Nabi boleh gaul. Nabi kena dah. Siapa dia mau nak bunuh Nabi? Nabi kena dah.
Siapa nak duduk kampung tak leh nak lari ke duduk tengah bukit. Nabi kena dah. Sabik orang kita dah kena learning tu, Nabi kita kena lakor. Ne, nyanyi weh dia tu nak duduk kampung tak leh. Nabi kena dah. Nak duduk kampung tak leh, nak duduk kotak bukit. Kena duduk nusuk dari gua so tu. Ne, demo dah licung api cekak. Ya, nampak gitu. Tapi, dia fikir lagi. Nabi kita kena belakang dah. Tak ada nak makan, Nabi kita kena dah. Demo likau rumah, Nabi kena dah. Demo nak bunuh Nabi pun, Nabi kena dah. Macam-macam Nabi kena. Nah, tu dia. Tak satu lagi lebih letih lalu dah. Kita mutu nak payah, nah. Tengok demo mutu capel, letih lalu. Mutu nak payah, pop, nak payah. Ijap kocok. Demo mutu capel, boom, letih lalu. Tu dia nah, kita mutu nak payah tak Kristian tu bobo boleh dau. Dia kacok lah. Kita nak payah Kristian tengok copo orang juta juga letih kira-kira. La ilaha illallah. Nah, sabi orang yang sepuno semua orang yang kona'ah, orang berasa cukup apa yang Allah Ta'ala beri orang tu sudyot. Orang tu sudyot. Tak apa dah, aku setara ni tak apa dah, tak apa dah. That I will be, alhamdulillah setara ni pun tak apa dah. Orang pesen tu have kena benar. Make, boleh make dah, tidur, jenera dah. Duit pun mana duit dah, 10,000 masuk dah, tak tahu. Dia ni, tak apa dah, boleh, tak apa, tak boleh pun, tak apa. Allah, hidup kira-kira gitu, ya Allah, Rabbi, Masya Allah. Ne. Alhamdulillah, nak orang besar itu masya Allah. Alhamdulillah, ala kulli hal, masya Allah orang besar itu. Ia payah orang lah. Dia fikir dia apa? Fikir dia hidup sepenuh akhirat. Sepenuh, tak apa dah. Dunia sepenuh, makan kenyai tidur jenera, tak apa dah tu. Akhirat apa lah? Sepenuh, lepas pada mati. Kalau dia takut benar-benar, lepas daripada dia mati, macam-macam masalah masuk dia. Sabik tu amo pesek amo sendiri dan kita nak buat pagar. Hei, kebong tak ada pagar tu pun tele lembu tele kami tele poda. Pah, tubuh kita kalau tak buat pagar dengan kau tak makan dia sungguh lah. Ne, apa tu? Kita tanya diri ye, kita buat pagar kriak tak ketel demo diri ye kita. Kita tanya kak apa tanya jak kakau ni buat pagar kakau. Tanya kace, tanya motet, tanya wah timu, tanya lado buat pagar, buat pagar. Apa? Cede takutnya makan di menate buah. Wak pagar. Gano tubuh kita tak wak pagar ratik. Takut makan lepi. Takut lepik di kubur. Tu dia. Pas pagar kita nak pagar kita ni. Mek batik, mek tiang mesu lagi. Jok. Pagar kita ni Allah Rabbi. Nak tidur malam tabah. Tu pagar tubuh tu. Kau tu pagar tubuh. Setiap hari sedekah walaupun sekob sekalipun. Insya-Allah dah. Usahlah. Walaupun sekob pun sedekahlah. Beli challenge shot tak pala tidur nak tidur pun bobo. Lah tu. Molek cukup challenge pergi beli mutu. Tak ada. Tu dia ni. Pergi wis sejek wi pondok tu. Wi istiqamah nak tidur malam sedekah. Dua kok sehari dah pondok. Neh. Hari ni boleh rezeki sikit weh. Naik 20. Ada sikit weh. Weh sampai 50. Pada dunia hari ni pesan boleh om. Om sebenarnya menala ni. Om pergi. Naik pondok tu, hafiz tu. Anak yatim, pakai miskin. Macam-macam lah ni orang susah. Naik. Kita weh ala kodah kita. Naik. Ala kodah. Kuasa 20. Kuasa 20. Kuasa 100. Kalau dia mahu kaya-kaya siapa. Beratus ribu dia mahu sedekah. Masya Allah. Kalau kaya benar siapa. Wak masjid sebuah. Ya wak boleh. Allah. Kalau kaya lagi, buat sekolah, buat masjid dia sore. Orang tu buka dia, Masya Allah. Itu dia ni. Allahu Rabbi. Kita buat sekolah kita. Janji, kera'e kita jangan tinggal. Sedekah kita jangan tinggal. Tak apa dah tu. Itu dia ni. Insya Allah, insya Allah. kita dah pergi ayat ni sikit. Dia katanya bahawa segala mereka yang kafir mereka itu segala mereka dan zalim mereka itu segala mereka yang kafir itu akan nabinya dengan sembunyi sifatnya sifat nabi itu. Dia susu habis sifat-sifat nabi. Dia panggil dia susu habis nabi orang putih kata hitam manis, nabi kita mata hitam kata mata sabung supaya tersirif nabi.
Itu dia ni. Tiada ada Allah Ta'ala bahawa mengampuni bagi mereka itu. Orang pesan ni Allah Ta'ala tak apung dah sama sekali. Wal'iyazabillah. Ni pen sing tina keluar tisut ni ciwit. Ke Allah Ta'ala mai apa ya tot hai kapram. Kau ni takut ni. Allah Ta'ala tak siapung dosa kita. Kau ni takut. Sebab apa? Orang yang wak zoleng ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Lagi pulaknya. Dan tiada bahawa hidayah akan mereka itu segala mereka jalan agama. Allah Ta'ala tak tunjuk dah jalan agama bagi dia ni. Itu wal'iyazabillah. Orang di Allah Ta'ala tak tunjuk dia tu tak nampak. Apabila tak nampak royak geno pun dia tak kesel, tak kesong. Sebab apa? Sebab tak nampak. Allahu Rabbi wal'iyazabillah. We nampak tak apa dah. Kau dah mikir ya Allah. Aku ni umur banyak dah ne. Aku nak berubah we dalam kehidupan aku lebih lagi ne. Umur banyak dah ne. Ada masa pun hala keluar banyak dah. Lah ni dulu kena kerja, kena gapo agak luar tu kurang. Payah nak luar. Lah ni agak kata luar, luar lah sikit. Aku nak berzikir dah. So terik dah baca Quran, gua agak tak pandai aku nak berzikir sekolah dah aku rajin. Hok-hok molek sekali. La ilaha illallah we banyak. Tak ada payah lah tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Duk tak gerai. Duk tak pergi rumah. Bila-bila buat kerja. Ngatik banyak orang ni insyaAllah. Patut Nabi jamin cerak-cerak. Nah kita ayat banyak kali menang-menang. Lepas itu pun maklum lakar. Nabi jamin cerak. Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Siapa dia yang akhir kecek dia di atas dunia dengan la ilaha illallah. Orang tu Nabi jamin masuk surga. Masuk pula kali dengan orang. Para-para Nabi. Masya Allah. Nah. Dia mengucap. La ilaha illallah. Mati. Oh orang tu. Mai mi ikhlas. Allah. Masya Allah. Mai mi ikhlas. Panggil rang wan an ying yai. Ti Allah Ta'ala mob hai. Nok jat. Kon ti dai klau. Syahadah. Kon sia ciwit. Mai mi ikhlas. Panggil cing chok. Jat ying yai. Mak kwa ni mai mi ikhlas. Kon nan ni dai tu yin dai. Da ha. Kena. Sia. Belum ninggal weh. Belum ingat tujuh. Dengan kipah. Dengan sika. Dengan mah. Dengan anak kambing. Lepelaka orang wan ni. Tapi rang wang hok paling besar sekali manusia dapat gapo dia? Konsia ciwit belum dia wafat, belum dia mati, nya gitu baik. La ilaha illallah. Mati. La ilaha illallah. Pastu nak ajar, pastu cara dia dua cara. Kalau noh ni, yang pertama banyak. Kurang-kurang 300 hari, insya-Allah dia. Yang tam 300. Kau demo bagi siapa pen-pan-pan, siapa beribu-ribu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kue-kue 300. Lepas tu satu cara. Satu cara lagi kita ajar. Ajar mulut kita sudah kecek pak. We katuk dengan la ilaha illallah. Nagi mana tu bayi? Nagi benes dah. La ilaha illallah. Nasi kari-kari nasi. Makin dah. La ilaha illallah. Ajar itu. Kalau nak molek, duk ngupak cakap-cakap. Oh, dia tu kau teruk lah. La ilaha illallah. Wisuk dengan la ilallah itu. Ajar wisuk dengan la ilaha illallah. Sehat lagi lah ni. Alhamdulillah sehat lah ni. Dari makan dah sikit-sikit. La ilaha illallah. Cuma itu ajar. Ajar mulut. We terlekat. We cuk dengan la ilaha illallah. Bahasa payah lah. Ajar-ajar. Kalau tak ajar, insyaAllah lekat. Nah. Esok hari Jumaat esok dia. Esok ni nak hujan ke nak kemarat esok ni. La ilaha illallah. Kalau kemarin hujan lebat kemarin. La ilaha illallah. Tapi jangan dia derah lah kata demo. Marah hujan lebat marah. La ilaha illallah. Esok marah berkali. La ilaha illallah. Kita takut ikat demo ya. Buat slow-slow kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan sudah. Kita dengan Allah Ta'ala. Itu dia ni. Hari ni berasa berasa luar sikit. Dia kata nak gitu baik kot kedas tak kot patah lubeh setah weh. La ilaha illallah. Kita bini pula. Baik. Nasi masak dah main makan nasi dapur ni. La ilaha illallah. Nampak tu? Lepas tu laki pula. Dah tak apa. Tak pergi bagi dapur tu. La ilaha illallah. Oh comel. Wicuk dengan la ilaha illallah. Wicuk. La ilaha illallah.
Bet tak boleh dengar. Slow-slow gitu ya. Kama dia di Allah Taala tak tunjuk hidayah go. Lepas tu dia tu tak tunjuk, dia tu tak apung, dia tak tunjuk apa nak cuk mana dia ni. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Melainkan jalan neraka jahannam, kekal mereka itu, segala mereka tadi padanya, di dalamnya, dalam neraka jahannam selama-lama. Itulah tempat cuk dia. Dia tu hai tak apung, dia tu hai tak buka hidayah, tempat cuk dia kok neraka jahannam wal'iyazabilah. Summa wal'iyazabilah. Dia masuk dalam neraka kok payah tu, baik dah. Pejatuh. Ya neraka ni, ya pesan supa telaga dia. Ya bukan tepi tu sewa tu dah. Ya neraka sepengah telaga, pokerek telaga dia. Kok patak. Kok hingga sikit. Atas ibat balik jawab lah tu. Adapun surga ni pasal pintu itu. Adapun neraka ni pasal jatuh bawah itu. Pasal tu. Sampai orang yang kena masuk neraka hok patah, semua neraka dia boleh rasa habis. Sebab lalu kau tak turun. Allahu Rabbi. Pada ya, tak sekata jatuh neraka, jatuh telaga pun payah naik. Kalau mau tak halus sigar duduk situ. Tak ada. Allahu Rabbi wal a'yazabilah. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Sabik belum pada kita nak wisalah pun kena baca doa ni juga ni. Tak ada belaka tu. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fisnatil mahya wal mamat wa min fisnatil masiihid dajjal. Ingat dah? Tak ingat mana. Ha inilah maka dunia san akhirat. Ya. Maka betul lah. Les maya jangan tak sah. Alah semaya tak lewat, batal semaya tak lewat. Itu dia ni, Allah Rabbi. Kamar dia akhir katanya, wa kana dhalika ala Allahi yasira. Dan adalah yang demikian itu, Allah Ta'ala memasuk orang dalam dengan kau ni. Atau Allah Ta'ala sangat mudah sangat. Ya. Dia yang lepas sekali juh, ya Allah Rabbi. Sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita semua kita mengaji malam ni dan juga lelah kita malam ni, we Allah Taala pilih kita masuk surga belaka. Amin ya rabbal alamin. Dan minta Allah Taala wijahlah tubuh kita, walaupun bulu sorak pun jangan tepuhlah dengan ke Allah. Amin ya rabbal alamin. Kerana kita toksi, kita ni keturunan surga, bukan keturunan dengan kodok. Kita keturunan Nabi Adam pasal jenis masuk surga ni. Bukan keturunan dengan kodok kita. Keturunan surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga Allah. Walaupun kita amal kurang, kita iman tak kuat mana, kita dosa banyak, walaupun kena pun, ya Allah, aku yakin katamu sangat kuasa, ya Allah, untuk nak jemput aku masuk surga mu, ya Allah. Maka aku harap kamu 100%, ya Allah. Dosa aku telah buat, minta mu apung, ya Allah. Amalah aku dah buat, walaupun setuh aku sedekah, walaupun satu rakaat aku semaya, walaupun Allah sepatah aku sebut, mu terima belaka, ya Allah. Dan ya Allah, semua keluarga aku semua masuk surga belaka, ya Allah. Suamiku, isteri aku, anak-anakku semua, waris-waris, we masuk surga belaka, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa lah dengan Tuhan banyak. Dia mati tak nak buat apa dah. Dia mati sebab tak boleh buat apa dah. Doa-doa Allah ni. Lebih ke malam ni. Malam Jumaat. Nak tidur malam ni. Ya Allah. Apalah dosaku, ya Allah. Terimalah segala amalku, ya Allah. Tahu mana takut malam ni malam terakhir. Esok nak hidup dok tak tahu. Takut dia kecah mati ke Allah. Sepuluh kapur umur. Hanya mati pula ada. Sudah. Itu dia ni. Masya Allah. Ejah sikit. Allah Rabbi. Mati pula ada. Nanti gitulah. Jadi 7-8 orang ada masih kenal mana dalam minggu ni. Allah Rabbi wala bagaimanapun kita ingatlah mati Allah Taala, cuma kita triam prom je kita. Kita triam prom bila malaikat maimai tak ada apa. Ya sepening eh. Dan kita ada cukup syarat lekat tanah bimbe apa. Betul lalu kok das dadu ada cukup syarat. Takut dah. Aku dah kali aku gerai ada sang. Kita buat siap dah.
kereta pun buat asli siap belakang dok. Apa nama lagi, baik kapki pun buat siap dok. Langsung siap belakang dah. Tiba-tiba lalu tak tanya ke kau? Ha, kau tak buat tanya. Dia ni. Lalu pak awak tak tanya. Kadang-kadang tak lolok. Kita tengok mana ni. Memang gerai ke kau? Kenapa itu? Terak orang tak ada gapa. Nak banding dunia aja. Asyik putus. Kereta curi. Wak yabar pula tambah. Dah ketung pula. Tapi tak apa dah lah ni dia. Wak dengar barang salah. Kita sendiri pun putang. Ha, putang selesai. Lagi pula. Nak kereta pun kereta curi. Asyik pun putus. Baik kaki pun tak ada. Ha, kenalin juga nak lakuh nak lalu tu. Sebab diri salah. Terlalu kita tergambar. Kita tak lagi akhirat. Kita bawa benar salah. Itu orang panggil. Nah, dengar dosa tu, dosa ni. Ah, nak selamat ke mana? Dunia pun pada dah. Terlalu kita orang-orang saat-saat. Gapa dia? Orang panggil kita tak ada WhatsApp bagi salah. Gapa kereta cukup belakang. Perakang pun siap belakang dah. Baik kaki pun ada dah. Kadang-kadang bahasa sedap pula. Ah, dia sekat tanya. Tanya. Tu dia bahasa sedap pula. Sebab barang cukup. Akhirat seperti itulah. Tanya semaya, aku semaya. Tanya buka zakat, kita keluar zakat. Tanya buku haji, kita keluar haji dah. Tanya buku tu, patut beli dosa pula. Tak ada sekarang. Buat Allah sedap. Kena tanya tu sedap. Tapi wak ke manusia paling special ni, Allah Ta'ala sangat-sangat redha kepadanya. Siapa tak kena tanya, bos surga selalu. Ada juga. Dia panggil pakai tak kena tanya, tanah soal pakai pai. Dunia pun ada pakai tanah tanya. Pai. Pakai pai lalu dah. Tak kena soal. Maitong tha, maitong sok, maitong po. Pai lalu dah. Ula'ikal muqarrabun fi jannatin na'im, Masya Allah. Ha, ni dia pakai. Gigi. Ha, orang panggil masuk surga, tak kena hisap. Baca doa ni. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Tak ingat? Kalau tak ingat, dunia san-san akhirat? Ya. Itu dia ni. Doa tak ingat, kena ingat hal tu dah. Maka sekat tu sahajalah weh. Nih. Seru berimi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, wallahu alam. Al-Fatiha, auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اجعل في آخر كلامنا من الدنيا من قول لا إله إلا الله اللهم أظلنا تحت ظل العرش يوم القيامة اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.